Suami saya dengan ustaz lain ngajar, dia kata setuh kulit suami dengan isteri kalau tak ada syahwat tak batal wuduk. Apa komen ustaz? Ustaz lain ke mazhab lain? Ha, ini mazhab Hanbali dan mazhab Hanafi. Faham? Ha. Kalau ustaz lain pun kata mazhab Syafi'i semua batal belaka wuduk walaupun tanpa syahwat. Itulah pendapat yang muktamad. Ne? Ha, ini tak kira ustaz lain. Ustaz tu pakar hak mazhab lain tu. Ha, memang betul lah. Mazhab lain, mazhab Hanbali tak batal kalau tak ada syahwat. Deh. Ha. Jadi hak kita kata batal bukan kita seorang ni. Jutaan ulama yang bermazhab Syafi'i. Faham? Ha, takut kata kita seorang. Dia dengar ustaz lain kata tak batal. Kena ada syahwat. Ha, tu bukan mazhab Syafi'i. Buka semua kitab mazhab Syafi'i batal belaka. Walaupun tak ada syahwat. Faham? Ha. Cucu duit. Tak kira cucu duit, cucu kodok pun. Faham dah? Ha, cucu dia kira setuh, batal. Nampak tak? Nanti dulu setuh tak? Dah setuh, batal. Dia tak kira cucu duit. Faham? Ha. Boleh tak kita saja-saja nak ikut mazhab lain selain Syafi'i dalam suatu perkara? Boleh tak kita ikut hadis saja tanpa ikut mana-mana mazhab? Aduh. Dia kata yang suka-suka nak ikut. Baiknya kalau kita nak cari hak rengang saja haram. Tapi kalau kita tak mau ikut pendapat mazhab Syafi'i, kita nak ikut pendapat mazhab Hanbali. Nah, maka kita kena belajar, neh, dalam mazhab itu supaya kita ini jadi bukan kata maknanya ikut-ikutan dengan sesuka hati, tetapi ada sandarannya. Nah, boleh sebab tak wajib ikut mazhab Syafi'i. Mana-mana pendapat, nah, daripada ulama-ulama mujtahid semuanya boleh kita ikut. Neh, tapi jangan ikut sesuka hati. Kalau sesuka hati cari hak mudah saja, dia panggil tatabbu' rukhas, hukumnya haram. Tak boleh, berdosa. Kemudian dia kata, boleh tak kita tak ikut hadis, kita tak mau ikut ulama, nak ikut hadis saja? Jawabnya tak boleh. Faham? Ha. Yang bolehnya iaitulah ulama-ulama mujtahid. Nah, dia boleh ikut hadis saja, dia tak ikut mujtahid lain. Tak. Ha, jadi mu siapa tak martabat mu ilmu macam ulama mujtahid? Siapa tak? Tak siapa. Kalau mu siapa pula tanya pula soalan ni. Mana mu jahil juga ah. Bila-bila kau jahil, mu tak mau ikut ulama. Ha, mana mu bapak jahil. Faham? Ha, tak boleh. Jadi kalau mu tarah mu sama dengan Imam Nawawi, sama dengan Imam Syafi'i, sama dengan Imam Hanbali, dari segi keilmuan, mereka dah ikut pendapat ulama, ikut Quran dan hadis, kerana dia pandai dengan Quran dan hadis. Faham lagi? Ha, jadi bukan kata wajib. Tak boleh ikut. Mesti kena ikut mazhab. Boleh tak mau ikut. Terus direct pada Quran. Tapi kita ni sama tarah dengan Imam Mujtahid. Ada tak sini orang port to you sama tarah dengan Imam Mujtahid? Nak? Ha, tak ada lah aku rasa. Neh? Pasal zaman imam apa benda ni? Zaman Tok Kenali. Masa tu. 80 tahun dulu. Tok Kenali kata. Zaman aku ni. Siapa-siapa yang dakwa ilmu dia setara dengan Syekh Ahmad Fathani, orang itu gila babi. Faham tak? Tak ada dah orang yang macam ilmu dia macam Syekh Ahmad Fathani. Terlalu banyak sangat ilmu. Itu baru Syekh Ahmad, bukan Syekh Tahu. Bukan Imam Nawawi, bukan lama Imam Ghazali, bukan Imam Mujtahid. Tak? Ha, ustaz tak mau ikut imam. Tak mau ikut Imam Mujtahid. Maksudnya ustaz tu ada mereng sikit otak dia. Faham?